Sebuah tas mencurigakan yang ditemukan di pinggir jalan raya hebohkan warga Malang, Jawa Timur. Untuk memastikan isi dalam tas, tim Jihandak Polda Jatim diterjunkan ke lokasi. Kamis malam, warga di sekitar jalan raya Kiai Ageng Gribik, Malang dihebohkan dengan penemuan tas mencurigakan. Tergeletak di bawah pohon, tepat di pinggir jalan raya, tas hitam tersebut langsung diperiksa unit penjinak bom dari Brimob Apel Tendo, Polda Jawa Timur. Lokasi penemuan tas berjarak 100 meter di sebelah utara Polsek Kedung Kandang. Ternyata dari hasil penelitian, penyelidikan, dan penanganan dari Jihandak, ternyata isinya kosong, tas biasa. Dan apa ada dugaan sengaja ditaruh situ untuk membuat keadaan kacau? Untuk sementara belum ada indikasi.